kami akan keroyokan sama-sama dengan Pak Wali Kota supaya minimal tahun 2019 ini kota kita bisa lebih beradab. Ngomong tentang kebersihan berarti ngomong tentang peradaban manusia. Ngomong tentang peradaban berarti ngomong tentang budaya. Ngomong tentang budaya berarti kita ngomong tentang kebiasaan kita sehari-hari. Orang yang tidak beradab adalah orang yang membuang sampah sembarangan aja di tempat, di depan tempat. Mohon maaf saya ngomong agak kasar. Nah, oleh sebab itu, supaya orang mengatakan kita ini masyarakat NTT harus memiliki kebersihan, dan Kota Kupang merupakan barometer dari provinsi Nusa Tenggara Timur.